Sekarang sudah tiba ya teman-teman. Alhamdulillah sudah keluar dari kapal nih. Dan inilah dia Pita Trans. Wow, welcome to Sulawesi. Kalau bangkalan memang itu dia. Skylander R22 Aero 8 SLR. Ini sleeper ya teman-teman. Wow. Welcome to Celebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Parewa Official. Hari ini saya berada di pelabuhan Kota Makassar. Dan sekarang yang berada di belakang saya ini KM Dharma Kencana 7. Video kali ini kita akan jemput bus baru dari Pita Trans dan Sapa Trans. Di sana sudah ada beberapa dari manajemen juga sedang menunggu busnya keluar ya. Nah, seperti ini teman-teman suasana di pelabuhan Makassar di sore hari. Oke teman-teman, sebelum lanjut dan menonton video ini, mohon supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan tentunya di share. Let's go. Jadi video kali ini kita akan jemput bus baru dari Pita Trans dan Sapa Trans. Sekarang kita masih menunggu bus keluar dari kapal dan tentunya dari manajemen Karsa Jari Nusantara juga sedang berada di sini dan menjemput ya. Nah, di sana teman-teman kita lihat tuh. Yang pertama keluar ini Pita Trans ya. Sekarang sudah tiba ya teman-teman. Alhamdulillah sudah keluar dari kapal nih. Dan inilah dia Pita Trans. Wah, keren sekali nih teman-teman. Wow, welcome to Sulawesi. Ini Pita Trans Ensenbu. Keren sekali ini ya. Nah, sekarang diarahkan untuk mundur ya dan parkir di area sana dulu sembari menunggu yang lainnya ya teman-teman. Keren sekali ini ya. Nih teman-teman. Ini disuruh lagi nih belakangnya.
Jadi hari ini ada 3 unit yang tiba di Makassar. Jadi tadi sudah turun yang satu dan di sana masih ada di dalam dua ya. Apa ya di dalam itu. Nah, sekarang saya naik saja ke atas ya, melihat langsung nih ada apa, kira-kira kenapa lama sekali turun ya teman-teman. Nah, ini yang unit kedua ya teman-teman, juga sudah turun dari kapal dan diarahkan menuju ke sana juga. Nah, ini yang ketiga teman-teman. Ini langsung ada mata-matanya ya teman-teman. Keren sekali nih liverinya ya teman-teman. Kita Trans M5U. Wow. Jadi ini yang unit ketiga ya. Di sana sudah ada dua menunggu. Dan seperti ini teman-teman. Ini yang PT003. Artinya Kita Trans 03 teman-teman. Rencana YouTuber. Oh, YouTuber bingung. Ya. Nah, sekarang sudah 3 unit ya teman-teman berjajar seperti ini. Nah, saya informasikan ya teman-teman bahwa bus ini tiga-tiganya berbodi Skylander R22 Aero 8 Touring. Sasis Mercedes-Benz OH 1526. Dan sekarang sudah susun tiga seperti ini ya teman-teman. Wah, jadi siap-siap nih. Hmm.
Nah, di sana yang rapat trans ya, teman-teman. Queen Fatimah. Wah, sekarang juga sudah mau keluar dari kapal ya. Jadi kita tunggu yang satu lagi ya teman-teman. Queen Fatimah. Ini yang sleeper. Sapa Trans ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang satunya teman-teman. Ini Sapa Trans Queen Fatimah. Kalau yang ini berbodi Skylander R22 Aero 8 SLR. Ini sleeper ya teman-teman. Wow. Welcome to Celebes. Ini ZF018 teman-teman. Yang sebelumnya ZF017 sudah berada di Celebes ya. Ini kalau kita lihat nih liverinya ini keren sekali nih ya teman-teman. Kali ini ya teman-teman. Jadi sekarang sudah ada 4 unit ya, 3 dari Pita Trans dan satunya Zapa Trans. Kalau yang di sana itu Skylander R22 Aero 8 Touring dari karoseri New Armada, sasis Mercedes-Benz 1526. Dan nah, sekarang sudah persiapan keluar dari pelabuhan menuju ke perwakilan di Jalan Perintis Kemerdekaan. Tepatnya di Kompleks HCC, Kota Makassar ya, teman-teman. Jadi Pita Trans ini perwakilannya di Jalan Buru nomor 10 X Vipos ya teman-teman. Dan rutenya Makassar Malili. Sedangkan yang satunya ini ke Mamuju teman-teman. Dan perwakilannya tetap di Jalan Perintis Kemerdekaan atau Kompleks HCC, Ruko HCC Kota Makassar. Jadi nanti teman-teman ya, besok atau lusa kita lihat interiornya yang CF018 ini. Wah, kita lihat dulu nih. Wow, ini Queen Fatimah. Wow, ini kelas ultimate ya. Kelas sleeper teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, 4 unit ini, 3 Pita Trans dan 1 Sapa Trans. Jadi saya informasikan lagi teman-teman bahwa kalau misalkan teman-teman ingin ke Lu Timur ataupun Malili bisa naik Pita Trans dan perwakilannya berada di Jalan Buru X Vipos ya teman-teman. Sedangkan yang Sapa Trans ini masih tetap di Jalan Perintis atau Kompleks HCC Kota Makassar. Kita lihat dulu liverinya ya. Wow, keren sekali nih ya.
Oke, kita lihat dulu ya. Wih. Bentar. Saya cuma lihat saja motor saya sih siapa yang. Wih. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Ini setnya 22 ya, konfigurasi 1-2 dan seperti ini teman-teman. Jika nantinya mau ke Malili, inilah pita trans dan interiornya seperti ini ya. Ini keren sekali nih. Ini masih plastik-plastik seperti ini teman-teman. Wow. Nah begini ya. Dan di belakang ini ada 4 seat ya. Kalau yang ini belum diisi teman-teman. Ini masih kosong di sini. Ini masih bau-bau ini ya. Jadi ke Malili ini. Ya, Malili, Bang. Mantap awal. Ini we. Bus baru nih, pita trans ini. Makassar Malili ya. Nah sekarang saya sudah berada di seatnya teman-teman. Tapi ini masih dibungkus plastik ya. Wah enak sekali nih. Makassar Malili boleh nih pita trans. Dan juga ini apa namanya, kursinya juga hijau-hijau seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ke ingin ke Malili, mohon maaf, Makassar Malili, Malili Makassar itu boleh naik pita trans. Jadi saya sampaikan lagi ya bahwa perwakilannya ini di Jalan Buruh X Pikos teman-teman. Jadi nantinya apabila misalkan dari teman-teman dari arah kota ataupun dari mana boleh nih langsung ke Jalan Buruh. Baik itu kirim barang ke Malili ataupun nanti mau ke Malili boleh nih naik pita trans. Dan ini kita rasakan seperti apa kira-kira pelayanan dari pita trans ya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi karena motor saya berada di sini, saya turun saja teman-teman di sini ya. Dan bus ini akan lanjut menuju ke Kima 3 dan juga Perintis ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton video ini.